Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Untuk meningkatkan keimanan, tentu kita membutuhkan rujukan, yakni Al-Quran. Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita sebagai petunjuk kehidupan buat kita. Menjelaskan dari petunjuk-petunjuk yang ada sekaligus pembeda antara Al-Haq dengan Al-Batil. Tak terkecuali sebagai panduan kita untuk mendidik putra-putri kita. Oleh karena itu, Jalan Kebajikan kali ini akan berbincang dengan sebuah tema yang juga sangat menarik, yakni mengajarkan kepada anak-anak Al-Quran. Bersama narasumber yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita, beliau adalah Ustazah Aas. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustaz. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi tema kita memang sengaja gitu ya, mengambilnya tentang mengajarkan anak-anak cinta Al-Quran. Iya. Ada kata-kata cinta, ya, maksudnya apa nih? Apakah memang ada pemaksaan gitu dari orang tua supaya anaknya cinta kepada Al-Quran atau memang ada teknik-teknik lain? Ya, nanti ada teknik-teknik lain bagaimana anak mencintai Al-Quran ya. Mm-hmm. Jadi biar nanti bisa balance antara kecintaan mereka akan permainan mereka dengan kecintaan mereka akan dunia Quran seperti itu. Ya karena memang anak-anak kan kalau dibilang cintanya gitu ya, cintanya anak-anak kan main gitu kan, paling banter nangis, teriak, itu aja rule gitu ya aktivitas mereka. Tetapi ini kita ingin menggiring mereka untuk cintanya kepada Al-Quran begitu ya. Iya. Karena zaman yang sekarang sudah modern saat ini mungkin kita agak kurang melihat ya kondisi anak-anak kita dengan kecintaan mereka dengan Al-Quran, maka kita mulai dari diri kita sebagai orang tua, mulai dari anak-anak kita bagaimana mereka berusaha mencintai Al-Quran dengan berbagai trik dan caranya, seperti itu. Iya tentunya ketika berbicaranya memulainya dari diri kita gitu ya, lagi-lagi pasti bahasanya kendalanya adalah masalah keterampilan kita sendiri di dalam membaca Al-Quran, kemudian mungkin manajerial waktu, apalagi kalau di rumah anak masih kecil, kan sibuk nih dengan anak, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Jadi sebetulnya kita harus mempunyai niatan dan itikad untuk mendekatkan diri bersama Al-Quran, karena Al-Quran sendiri di surat Al-Qamar dijelaskan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fal min muddakkir. Dan pasti sudah aku mudahkan Al-Qur'an bagi siapa yang mau ngambil pelajaran dan mau siapa yang mau belajar. Jadi setelah itu kita tahu bahwa kita akan mencari trik dan caranya dengan kesibukan kita, dengan kondisi kesibukan kita dengan kondisi berbagai faktor yang kita lalui saat ini, insyaallah dengan cara-cara dan trik-trik yang kita cari, insya Allah kita dapatkan bagaimana mudahnya anak-anak dan mencintai dengan Al-Quran, seperti itu. Iya, tapi kembali berbicara bahwa anak-anak sangat mencintai permainannya, lebih asyik dengan dunianya, sementara kita ingin memasukkan gitu ya, bukan sekedar nilai, tetapi memang betulan ucapan-ucapan gitu ya, permainan-permainan yang memang betul-betul melafazkan Al-Quran. Itu apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Trik pertama adalah orang tuanya nggak harus hafal Quran sebetulnya. Jadi orang tuanya cukup memang mereka bisa baca Al-Quran. Dan ketika anak-anak bermain, biarkan mereka bermain dengan permainannya. Misalkan ketika mereka membawa boneka atau mereka pakai mobil-mobilan, cukup dibacakan oleh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi cara-cara seperti itu yang tidak mereka anggap memaksakan ya. Jadi cukup dengarkan kepada mereka bagaimana lanturan ayat-ayat suci Al-Quran. Atau misalnya kalau orang tuanya sama sekali tidak bisa baca Al-Quran, maka sekarang kan banyak CD-CD ya. CD-CD dari mulai CD anak-anak, syekh anak-anak yang mereka bagus bacaan Al-Qurannya. Dan kita bisa perdengarkan ke mereka. Jadi nggak usah orang tuanya sibuk. Bagaimana saya nggak bisa baca Quran, sedangkan anak-anak saya pengen jadi hafal Quran, hafiz Quran. Jadi cukup bisa dengan media CD itu, bagaimana anak-anak kita bisa belajar Al-Quran. Cukup didengarkan dengan, kenapa? Karena suara imam
baca Al-Quran itu lebih merdu ya dibanding suara orang tuanya. Artinya bisa diawali dengan memperdengarkan kepada mereka bacaan-bacaan Al-Quran. Iya. Meskipun idealnya orang tua boleh juga menggunakan media gitu ya. Betul. Menggunakan alat-alat. Iya. Yang syekh-syekh tadi ya, iya, yang suaranya lebih merdu. Kemudian apa lagi yang bisa dilakukan? Sebetulnya untuk proses bagaimana anak mencintai Al-Quran itu kan bukan proses simsalabim ya. Mm. Proses yang langsung bisa. Mm-mm. Karena mencintai Al-Quran itu ada proses di mana orang tua ketika misalkan mendapatkan pasangan dengan pasangan yang baik, maka kalaupun memang mereka sedang mengandung, maka pergunakanlah instrumen-instrumen yang mendekatkan kepada Al-Quran. Hmm. Kalau sekarang banyak teori, misalkan musik klasik. Kalau dengan musik klasik, dengan musik buatan manusia aja bisa mencerdaskan anak-anak, apalagi ini Allah yang langsung yang memberikan petunjuk melalui Al-Quran. Jadi banyaklah didengarkan ayat-ayat suci Al-Quran selama mereka dalam kandungan kita. Itu yang pertama, trik pertama. Yeah. Trik kedua, ketika mereka dilahirkan, sudah lahir, banyaklah dibacakan atau diperdengarkan alunan-alunan positif dari Al-Quran tadi, suara-suara Al-Quran, karena ini akan memberikan energi negatif, energi positif terhadap anak-anak kita. Jadi anak-anak kita akan terbiasa. Kenapa? Karena mencari habit, mencari kebiasaan itu jauh lebih susah daripada kita belajar sendiri langsung. Jadi kalau anak-anak sudah habit, sudah terbiasa dengan alunan-alunan dari ayat suci Al-Quran, mereka akan terbiasa sampai ngigo pun pasti ngigonya bacaan ayat suci Al-Quran seperti itu. Artinya sesering mungkin ya, gitu ya, sebanyak mungkin dari waktu yang ada dari sang anak untuk selalu diperdengarkan atau didekatkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Iya. Kemudian pada usia berapa idealnya anak sudah paling tidak mengenal huruf-huruf hijaiyah? Kalau huruf-huruf hijaiyah itu mereka umur 6 bulan itu sudah mulai bisa kita kondisikan ya. Sudah mulai kondisikan 6 bulan sampai umur 1 tahun tuh kita kondisikan bagaimana mereka melihat huruf-huruf hijaiyah yang berwarna-warni. Misalkan A itu, kalau misalkan K itu dengan semangka. K, semangka. Jadi kita buat gambar-gambar, sekarang sudah banyak. Sudah bisa kita dapatkan di toko-toko ya. Jadi huruf K belakangnya semangka, huruf L belakangnya bola, misalnya begitu. Jadi anak-anak mulai terekam, oh iya ketika saya menghafal K berarti semangka, menghafalkan L jadi bola, begitu seperti itu. Jadi itu trik-trik yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, pendekatannya seperti itu. Tapi kembali lagi, suka atau tidak, memang orang tua sendiri harus sering-sering mendekatkan diri dengan Al-Quran dong kalau sudah begini. Iya, jadi orang tuanya harus punya niat memang mereka punya visi untuk untuk mendekatkan anak-anak dengan Al-Quran. Kalau orang tuanya sudah tidak punya visi ya agak susah ya. Kenapa? Karena bagaimanapun kecintaan anak-anak itu tidak jauh dari kecintaan orang tuanya. Seperti itu. Seberapa mutlak di rumah tangga muslim, katakanlah di seluruh Indonesia, memang betul-betul harus ada Al-Quran? Sebab kalau kita lihat fenomena di lapangan, ini juga kan kayaknya agak jarang ya ternyata, walaupun ngaku muslim tapi biasanya Al-Quran juga di rumahnya tidak ada begitu. Tapi ini jawabnya nanti Ustazah, karena kita akan saksikan yang pesan-pesan berikut. Oleh karena itu, saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seberapa penting rumah tangga muslim Indonesia menyiapkan atau menyediakan mushaf Al-Quran di rumah dalam rangka mendekatkan diri dan anak-anak kepada Al-Quran, akan kita bahas selepas pesan yang berikut. Ya pasti menjadi hal yang sangat menarik gitu ya, ketika memang anak-anak harus dekat dengan Al-Quran, harus dimulai dari kita orang tuanya yang dekat dengan Al-Quran. Sementara memang fenomena yang ada, tampaknya tidak semua keluarga muslim di Indonesia itu di rumahnya juga ada Al-Quran. Ya, kalau berbicara ada dan tidak Al-Quran itu kan fisik ya, bentuk fisik Al-Quran. Jadi bagaimana pemahaman mereka, jadi adanya Al-Quran di rumah itu otomatis memberikan peluang mereka untuk membaca Al-Quran. Jadi menurut hemat saya, bagaimana mereka mencintai Al-Quran itu
kalaupun orang tuanya tidak bisa baca Al-Quran sama sekali misalkan, jadi orang tua harus memfasilitasi anak-anaknya untuk apa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sekarang banyak metode-metode, banyak fasilitas-fasilitas sampai di mall sekarang. Jadi kalau anak-anak kita berangkat ke mall, main ke mall itu ada fasilitas baca Al-Quran di mall 1 jam. Jadi sebenarnya sudah dimudahkan untuk fasilitas Al-Quran untuk saat ini. Iya, iya. Artinya banyak sekali media-media yang bisa dimaksimalisasikan begitu ya. Tadi Ustazah katakan kan umur 6 tahun sebenarnya sudah mulai bisa ya di awali, ya 6 bulan mohon maaf, itu didekatkan dengan huruf-huruf yang ya potongan-potongan begitu. Terus pada umur berapa lagi fase-fase berikutnya? Jadi nanti umur 6 bulan mulai dikenalkan fazil-fazil warna-warni, huruf hijaiyah. Setelah umur 2 tahun nanti mereka sudah mulai bisa bicara ya, bisa bicara. Karena kita lihat bahwa di Islam itu setiap anak itu punya potensi. Jadi umur 2 tahun itu sudah mulai berbicara atau setahun-setahun sudah mulai berbicara. Jadi orang tuanya sudah mulai tuh memberikan satu kata, misalkan zalika. Hari ini zalika, besoknya kitabu, zalikal kitabu. Atau ayat pendek yang mungkin familiar buat mereka, familiar buat orang tuanya. Kalaupun tidak hafal Al-Baqarah, misalkan orang tua kan hafal An-Nas. Jadi berangkat dari surat Al-Fatihah, berangkat dari surat An-Nas, orang tua menjelaskan atau memberikan pengajaran di usia 2 tahun itu. Jadi usia anak-anak mulai bicara itu. Kenapa? Karena kebiasaan kalau anak-anak sudah bisa bicara berarti melantunkan yang lainnya pun bisa. Dan menurut penelitian 3.000 kata per hari itu anak-anak bisa dengar setiap harinya. Seperti itu. Jadi, artinya serapan otak anak-anak itu sangat besar sekali. Potensi anak-anak untuk mendengarkan, potensi anak-anak untuk mengikuti. Karena usia-usia itu kan usia-usia taklid ya. Jadi mengikuti apa yang orang tua katakan, mengikuti yang sekitarnya dikatakan. Jadi potensial banget untuk mendekatkan mereka untuk sering-sering dibacakan Al-Quran seperti itu. Iya, ketika katakanlah 2 tahun sudah mulai kata-kata ya. Kalau tadi 6 bulan huruf-huruf, sekarang 2 tahun gitu sudah masuk kata-kata. Terus apakah memang di sini juga sama sebagaimana metodologi pendidikan yang lainnya, anak-anak itu harus masuk ke sebuah lembaga atau ke wadah-wadah tertentu supaya mereka lebih termotivasi untuk bisa membaca Al-Qur'annya? Iya, jadi ketika anak-anak sudah kita siapkan untuk belajar Al-Qur'an, kalau memang orang tuanya bisa di rumah untuk menyisihkan waktunya secara potensi kemampuan untuk belajar Al-Qur'an bagus, lebih baik di rumah. Kalau menurut hemat kami lebih baik di rumah. Kenapa? Karena dengan kasih sayang orang tua, anak akan menyerap. Ketika anak-anak dapat pelajaran dari luar, maka yang jadi gurunya adalah orang lain. Tapi ketika anak-anak di dalam, mereka diajar dengan penuh kasih sayang oleh kita, maka anak-anak akan mudah sekali diarahkan nanti kelak besarnya seperti itu. Artinya tetap aja ya dibutuhkan peran orang tua lebih dominan mestinya ya. Mestinya lebih dominan. Iya, kembali lagi kemudian begini kendalanya ketika katakanlah orang tua yang mampu gitu ya dengan bacaan-bacaan yang baik tentang Al-Quran, penguasaannya terhadap bacaan itu sendiri, bahkan mungkin sampai nagomnya, sehingga sangat bersemangat bahwa anaknya dididik sendiri. Sementara sang anak sendiri juga kan butuh teman, butuh main, butuh bersosialisasi. Ya, ini bagaimana untuk ininya? Jadi usia tahapan usia untuk mendidik anak secara pribadi itu kan ada tahapannya. Nanti setelah mereka umur 4 tahun baru dikenalkan dengan dunia lembaga pendidikan, ada TK, seperti itu. Kenapa? Karena hadis Nabi menjelaskan barang siapa yang mendidik dan mengajarkan anaknya dengan Al-Quran, maka kelak anaknya di yaumil akhir mendapatkan cahaya melebihi cahaya matahari. Dan orang tuanya akan dipakaikan jubah kebesaran. Jadi bajunya baju yang gak ada di dunia nih. Jadi merek yang lain kalah. Ketika anaknya sudah bisa membaca Al-Quran dan bisa mengajarkan oleh orang tuanya itu. Jadi orang tua di sini, kalaupun orang tuanya tidak mampu untuk mengajarkan Al-Quran, maka orang tuanya yang memperbolehkan anaknya belajar Al-Quran. Jadi mendidik anaknya, kalaupun siapapun yang mantu yang mengajarkan Al-Quran. Setelah itu, ketika orang tuanya mendapatkan baju kebesaran, mendapatkan jubah kebesaran, maka orang tuanya akan menangis. Bima kusina hadza, ini baju dari siapa? Begitu. Kata Allah, aku melihat anak-anakmu mencintai Al-Quran. Subhanallah. Jadi alangkah lebih bahagianya jika kita mendidik anak-anak kita dengan Al-Quran. Tapi alangkah lebih baiknya juga jika kita tidak mampu memberikan pengajaran Al-Quran, maka silakan diberikan kepada orang lain yang lebih mampu untuk mengajarkan Al-Quran. Seperti itu. Ya, ini sangat menarik sekali ya kalau sudah bicaranya adalah upah gitu kan. Pasti para orang tua dimanapun sangat ingin gitu ya. Pengen dong sudah pakai jubah yang sangat bagus dengan anak yang bisa membaca Al-Quran. Tetapi kemudian kembali lagi
pada fase tertentu mungkin anak kan pasti ada perasaan bosen, jenuh gitu ya. Ya, Quran lagi gitu kan. Sementara lingkungan kan daya tariknya kurang juga mendukung sangat ya, kuat. betul iya. Nah itu gimana? Mereka juga mungkin pengen musik, pengen nyanyi yang lain. Jadi sebetulnya untuk mengajarkan Al-Quran itu bukan berarti harus setiap hari, tiap waktu kita mengajarkan Al-Quran. Jadi kasih kesempatan mereka juga untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Biarkan mereka bermain. Jadi waktu mereka bermain, biarkan mereka bermain. Waktu mereka mendengarkan musik misalkan, biarkan mereka mendengar musik. Dan waktu mereka menonton TV, ada time untuk nonton TV. Jadi pintar-pintarnya orang tua untuk memanage waktu anak-anaknya. Jadi membaca Al-Quran itu bukan mencari waktu, tapi harus memaksimalkan waktu. Jadi kita bagaimana, jadi jangan ada waktu yang sisa. Jadi anak-anak biasanya sekolah Senin sampai Jumat, Sabtunya baru ngaji. Jadi udah mulai anak-anak pengen main ke mall, udah mulai anak-anak pengen main banyak permainan di rumahnya, harus ngaji. Jadi anak jadi komplain. Jadi bagaimana orang tua menciptakan waktu khusus untuk belajar Quran. Nah, kamu akan dapat permainan, ada reward ya. Ada reward dari orang tuanya. Kamu akan mendapatkan permainan ini jika kamu misalkan hafal satu ayat. Jika kamu mau ngaji satu jam. Jadi seperti itu. Jadi tidak membatasi ruang gerak anak-anak untuk belajar, untuk bermain, dan untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Tapi kita menciptakan waktu yang khusus anak-anak untuk sama-sama membaca Al-Quran. Berarti sang anak tetap gitu ya, mendapatkan kesempatan dunianya, yaitu dunia main, dunia bersosial gitu ya. Tapi tidak mengurangi dari katakanlah tujuan utama bahwa sang anak harus memang betul-betul bisa membaca Al-Quran. Kalau kemudian bicaranya adalah target, idealnya pada target usia berapa sih anak harusnya sudah bisa baca Al-Quran? Kalau baca Al-Quran, kita kenalkan dari usia 4 tahun, insya Allah usia 7 tahun kalau memang maksimal ya. Jadi maksimal orang tuanya sama-sama sabar, sama-sama ikhlas. Insya Allah usia 7 tahun anak sudah mulai kenal. Jadi ketika anak kenal huruf Latin, sebetulnya anak-anak sudah bisa kenal huruf Al-Quran juga. Harusnya gitu ya? Harusnya, jadi biar imbang. Karena kita tuh tidak hanya ingin bahagia di dunia ya, tapi ingin bahagia juga di akhirat. Jadi Al-Quran itu sebetulnya jadi jembatan kita. Jadi silakan kamu mau jadi profesi apapun yang kamu dapatkan. Mau jadi insinyur, mau jadi, kita harus terus motivasi. Kamu boleh jadi artis sekalipun, nak. Kamu boleh jadi insinyur sekalipun, jadi dokter, jadi profesor. Tetap nak, jalan kita ada di Al-Quran. Jadi biar imbang. Jadi mereka tidak menganggap Al-Quran itu sebagai momok ya apa ya, sebagai hal yang menakutkan, sebagai hal yang harus dibebani mereka ketika mereka belajar. Jadi, di samping membacakan Al-Quran, perlunya orang tua adalah memberikan pemahaman. Jadi jika kamu membaca Al-Quran, maka kamu akan mendapatkan pahalanya 1 × 10. Jadi kamu 10 kebaikan. Ketika kamu baca Bismillahirrahmanirrahim, maka kamu akan mendapatkan 19 kebaikan. Dikali 10 jadi 190. Oh, itu udah banyak banget ya. Ya, udah banyak. Jadi pengenalan sebetulnya anak kan butuh konkret ya. Jadi rewardnya reward konkret. Jadi kalau surga neraka itu kan bagi mereka, oh apa ya itu. Jadi ketika, nah nih pahalanya ini, lihat orang-orang, misalnya kita dekatkan dengan orang-orang yang ahli Quran misalkan. Banyak bersilaturahim, wah enak ya di rumahnya dengar Al-Quran, terus di masyarakatnya enak. Jadi banyak-banyak, sekarang kan banyak acara-acara yang bernuansa Quran di mana anak-anak yang hafal Quran itu mendapatkan porsi yang lebih malah ya. Jadi di masyarakat. Berarti itu. Anak-anak memang harus punya bi'ah ya, lingkungan juga ya, yang memang betul. Qur'ani. Nanti kita lanjutkan Ustazah karena ada pertanyaan yang sangat menarik. Bagaimana mengatur waktunya itu sendiri ketika sang anak pagi sudah sekolah sampai siang, sore mungkin sampai harusnya istirahat, tapi malah harus masuk ke majelis-majelis pengajaran Al-Quran. Saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami senang sekali jika Anda tetap bersama kami dan tidak ganti channel dulu.
Iya, dengan tahapan-tahapan yang sangat indah, mulai dari 6 bulan sudah mengenal huruf-huruf, 2 tahun mengenal kemudian kata-kata, berikutnya sampai kemudian perlu yang namanya bi'ah, lingkungan-lingkungan yang Qur'ani, di mana mereka yang menjadi Al-Quran berjalan betul-betul dipertemukan dengan putra-putri kita. Tapi kembali lagi melihat realitas di tengah masyarakat kita yang memang belum sepenuhnya begitu ya. Cinta dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, bahkan ada keluhan bahwa ngapain sih dipaksa-paksa anak harus bisa baca Quran, harus ngerti Quran. Itu kan gak jelas kepentingannya buat apa, sebagian orang tuh kan berpikirnya begitu. Iya. Sehingga ketika anaknya pagi sampai siang sudah sekolah, cukup ya di sekolah. Sorenya suruh tidur gitu, jangan kecapean, ngapain masuk ke lembaga pengajian Al-Quran. Ini bagaimana? Ya, sebetulnya hasil dari baca Quran, pemahaman Al-Quran itu akan dirasakan ketika kita sudah tua renta, ketika sudah ajal menjemput nyawa. Artinya jadi orang itu masih di dunia sebenarnya ya? Masih ya? Di dunia, jadi orang itu sudah merasakan ketika mungkin anak-anaknya tidak bisa baca Al-Quran, siapa yang akan nanti ketika kita terbujur kaku, ketika kita meninggal, siapa yang akan membacakan Al-Quran untuk kita, atau ketika sudah dikubur nanti, begitu. Jadi ini sebetulnya yang harus selalu diingatkan kepada anak-anak kita. Setiap kita akan meninggal, dan kita tidak tahu kapan kita meninggal, seperti itu. Jadi ketika anak-anak, kenapa capek, kasihan misalkan ya. Jadi dari pagi sekolah, sore harus belajar, belum lagi PR. Terus ditambah harus baca Al-Quran. Sebetulnya pola pikir orang tua kita yang harus lebih disederhanakan ya. Ketika mereka membaca Al-Quran, mereka juga bisa bermain. Kenapa? Karena dengan membaca Al-Quran tuh mereka tetap bermain. Misalnya membaca Al-Quran lewat tab ya. Jadi dijelaskan K, jadi kan bunyi K, hurufnya lain, ada gambarnya. Jadi seolah-olah mereka seperti main, seperti itu. Atau misalkan membaca Al-Quran dengan irama. Irama itu sebetulnya kan permainan otak kanan otak kiri mereka kan serasi. Jadi mereka tidak merasa kalau itu waktunya tersita atau waktunya terbebani, seperti itu. Sepertinya perlu orang tua yang memang lebih bijak ya, mengatur waktu mereka, kapan waktu belajar, kapan waktu membaca Al-Quran, dan kapan waktu bermain mereka. Jadi jangan sampai ketika kita mengajarkan Al-Quran, oh ini kasihan anaknya, sudah belajar dari pagi sampai sore. Ya, padahal ketika itu menjadi kunci kita, kelak kita sudah menutup mata seperti itu. Jadi itu yang harus lebih banyak ditekankan, yang disadari oleh kita sebetulnya. Iya, sementara kan hari ini orang bisa dibilang berpikirnya praktis, hasilnya instan gitu kan. Ketika sesuatu yang tampaknya nunggu nanti lama. Itu lama gitu ya, ngapain kita berlama-lama gitu kan. Kita pengen yang hari ini dikerjakan, hari ini juga ada hasilnya, hasil kan biasanya instan, seperti ya? Itu. Nah ini kembali lagi, termasuk bisa membaca Al-Quran pun tidak tertutup kemungkinan sebagian orang ingin instan. Kira-kira adakah memang hari ini apa metodologi atau lembaga-lembaga yang bisa menawarkan cara membaca Quran bisa dibilang praktis seperti itu? Ya, jadi kalau kembali ke metodologi, saya rasa banyak metode yang dapat didapatkan ketika kita belajar Al-Quran ya. Jadi kami mempunyai metode bagaimana anak-anak itu mencintai Al-Quran dengan irama kami, dengan irama yang kami berikan kepada mereka. Jadi ketika mereka mengajarkan Al-Quran, guru-gurunya dibimbing bagaimana mereka tidak melupakan dunia anak-anaknya. Misalnya ada anak-anak yang umur 4 tahun belajar, mereka harus tetap bermain. Jadi kita buat puzzle-puzzle hijaiyah atau misalkan huruf-huruf dilukis atau diwarnai mereka, nanti ditempel. Atau bacaan-bacaannya ditempel-tempel, misalkan kita buat ayat potongan-potongan ayat Al-Quran, jadi mereka bisa sambil bermain lari-lari, nyari-nyari ayat Al-Quran mana nih yang tepat, ditempel-tempel seperti itu. Jadi sebetulnya metode yang saat ini banyak digunakan oleh kawan-kawan kita di dunia Al-Quran itu, jadi tinggal kita mencari metode mana yang tepat, seperti itu ya. Ya, artinya yang memang betul-betul tepat, praktis gitu ya. Kembali lagi bahwa tidak harus buang waktu banyak. Nah, tapi kembali lagi ini kan untuk yang anak-anak. Ketika kita sendiri kembali lagi orang tua ingin menerapkan kepada anak gitu ya. Sementara kita metodologi juga tidak menguasai. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk anak kita? Yang kita lakukan adalah mencari metode yang tepat ya. Yang tepat, yang cocok buat anak-anak. Mungkin kalau, apalagi kalau wilayah di Indonesia itu kan banyak. Jadi semakin banyak orang yang mengerti tentang Al-Quran ya, kita banyak jumpai karena banyak pesantren, apalagi sekarang banyak pesantren tahfidz itu. Jadi bagaimana kita mencocokkan dengan
kondisi anak-anak kita untuk belajar Al-Quran. Ada yang mereka bisa full, ada dalam bentuk TPA. Atau mereka hanya bisa seminggu sekali. Kita buatkan mereka privat, datangkan guru ke rumah. Atau misalkan kita datang ke lembaga tersebut. Atau misalkan kita orang tua pengen secara akhlak, secara ilmu keagamaan, dan secara Al-Quran baik, maka dipesantrenkan. Atau sekarang banyak pesantren, sekolah-sekolah boarding school. Jadi jam 7 berangkat, jam 3 pulang itu sudah masuk semuanya. Jadi Al-Qurannya, akhlaknya, pelajaran umumnya. Jadi sekarang sebetulnya banyak fasilitas, banyak lembaga-lembaga yang menawarkan untuk kemudahan dalam belajar Al-Qur'an seperti itu. Nah, kalau kepada anak-anak sendiri sebenarnya keuntungannya apa dengan kita mengajarkan mereka membaca Al-Qur'an, katakanlah mungkin dimulai dari usia yang sangat dini, 6 bulan tadi. Jadi saya rasa ketika mereka diberikan bacaan Al-Qur'an, maka energi positif Al-Qur'an itu akan masuk ke mereka. Jadi ketika mereka berbuat pun, jadi lebih mudah untuk menyerap hal-hal yang baik yang kita berikan kepada mereka. Jadi lebih jadi penurut misalkan, atau mereka lebih bisa menerima kondisi. Kenapa? Karena kalau kita dibesarkan anak kita dengan kehidupan yang mewah, jadi tidak ada sifat tawadu, tidak ada sifat qanaah, misalnya tidak kita jelaskan, karena maka mereka akan menciptakan anak yang hedonis ya, yang hedonis. Jadi ketika kita kasih mereka misalkan fasilitas jajan, fasilitas mainan, tapi kita tidak dibekali dengan akhlak-akhlak Islam, akhlak-akhlak Quran, maka mereka akan merasa, wah ternyata hidup itu lebih enak begini. Tapi mereka akan tetap akan hampa. Kenapa? Karena sisi akhlak merekanya yang tidak dapat. Jadi saya rasa artinya dengan belajar Al-Qur'an bisa menghambat lah ya gaya hidup gaya hedonis hidup, atau paling tidak mengimbangi supaya orang tidak terjerumus gitu kepada gaya hidup yang hedonis. Ustazah, di penghujung perbincangan kita mohon bisa diberikan sedikit kesimpulan. Oke. Baik pemirsa yang ada di rumah, mencintai Al-Qur'an terhadap anak-anak kita adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Jadi lakukan dengan sabar, dengan ikhlas, dan berikan kecintaan dan kasih sayang kita kepada anak-anak kita dengan tidak melupakan keinginan mereka akan permainan mereka, keinginan mereka untuk bersosialisasi dengan dunia luar, dan berikan mereka tetap cinta Al-Quran. Baik, jazakillah saja sudah berbagi ilmu dengan kita semua. Dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa banyak di kalangan kita orang tua yang begitu sibuk memberikan fasilitas kepada anak-anaknya dengan segala fasilitas apapun terkait dengan kecerdasan, fasilitas duniawi lainnya, sehingga berharap kelak anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat. Tapi hal yang tidak boleh kita lupakan dan kita abaikan adalah anak-anak kita juga butuh fasilitas untuk dekat dengan Allah sebagai Tuhannya. Al-Quran adalah salah satu alat untuk mendekatkan putra-putri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan mengajarkan putra-putri kita bacaan Al-Quranul Karim, sehingga mereka menjadi terbiasa dan akhirnya kelak menjadi Al-Quran yang berjalan, adalah ini merupakan wujud kasih sayang kita kepada putra-putri kita. Semoga pula perbincangan kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Ila liqa fi amanillah, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.